Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai penafsiran. Jika diketahui 15.398, kita akan bulatkan keribuan terdekat dan 15.398. 8 di sini sebagai satuan, 9 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, 5 sebagai ribuan, 1 sebagai puluhan ribu. Saat kita akan bulatkan keribuan terdekat, kita cukup melihat ratusannya saja. Apakah ratusan kurang dari 5 atau lebih dari sama dengan 5? Jika kurang dari 5, maka ribuannya tetap atau tidak berubah. Jika lebih dari sama dengan 5, maka akan menambah satu angka pada ribuan. Kita akan cek di sini ada 15.398. Kita akan cek 3 sebagai ratusan, sehingga jika dibulatkan ke ribuan terdekat, kita peroleh 15.000. Demikian, semoga dapat bermanfaat.